Guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini kita akan mereview game Dragon Raja dan ini sudah resmi rilis di Play Store ya, guys. Sudah resmi rilis di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke dalam servernya ya. Kita pilih server berapa nih? Coba kita main di server 1 ya. Oke, lagi loading seperti biasa. Nggak bisa ya? Oh bisa nih. Kita change server coba guys. Tadi itu kita server 4 kalau nggak salah. Pas ngedownload kita server 4 kalau nggak salah. Ini dia. Oke, di sini tahap pemilihan karakter ya, guys. Di sini ada Jog Blade Master, lalu Gunslinger, lalu Assassin dan Soul Dancer ya, guys. Di sini kita pakai Blade Master ya. Kita pakai karakter ke next step. Ya, ini kita bisa merubahnya ya, guys. Seperti ini ada pupilnya juga, mata ya, ini ada berbentuk Sharingan loh, kita bisa ganti juga warnanya. Oh wih, ini kerennya warna ungu ya. Wih, kerennya guys ya. Ini sama aja, cuman perbedaannya di sini belum ada job ini ya, guys. Fighter, fighter belum ada di sini. Build-nya ini aja. Kita bisa ganti juga warnanya. Nggak usah deh, nggak usah pakai brewokan ya guys, jelek, nggak cocok. Oke, ini kita ganti face nya ya di sini. Nggak usah deh ya guys, kalau face nya ini bodinya, bodinya juga nggak usah. Ini kita ganti ini aja guys. Mukanya ya guys. Ini keren. Ini rambutnya kita bisa ganti lagi. Anjay keren ya. Ini keren nih guys. Nah ini aja ya. Untuk kulitnya udah pas ya. Ini sih yang pertama sedang ya guys badannya. Ini aja deh. Cuma saya rubah lagi nih di face nya. Gue tuh mau ganti tadi warna rambutnya ya, lupa.
Ini warnanya keren nih. Brown gitu ya. Kita ganti nih guys. Bukan di sini sih, di make up ya. Gue pengen ganti ini nih. Matanya yang ada saringan tuh. Keren deh. Warna ungu apa merah ya guys? Wih, merah kelihatan banget ya seringannya. Oke, ini udah oke banget ya. Sini kita enter game langsung ya guys. Udah membuat karakternya. Kita skip di sini. Ya, ini untuk pengaturan kameranya ya guys. Kita pakai lock aja. Oke, di sini kita hajar monsternya ya. Mantap banget nih suara efeknya. Kalau di sisi ini udah bagus banget ya. Wih, keren skill 3 nya ya. Efeknya pun keren banget ya guys ya. Efek dari skillnya kita skip di sini. Oke, kita mulai misi pertama ya di sini. You will need to do your best in training. So you have this is the card I made. You just need to sign it with your name. Di sini kita kasih nickname ya. Oh, udah ada ternyata guys. Udah ada ya. Ya, bisa. Oke, kita lanjut lagi. Di sini masih ada tahap menurun ya guys. Zed should be waiting outside. Kalau nggak salah kemarin pas gue main di server Cina itu totalnya total game ini tuh semuanya tuh di 6 atau sampai 7 giga ya. Jadi kalian harus siapin storage di HP kalian segitu ya guys. Dan untuk RAM-nya minimal di sini 2 giga ya guys. Karena ini grafiknya udah nggak usah ditanya lagi ya guys. Ini udah cakep banget. Dari segi efek skill. I told him to get up. Why isn't he here yet? Semuanya itu bagus banget ya. I'll have to wait for him a while longer. Udah sangat-sangat bagus sekali di sini. Stammer. I. By the way. Huh? Ini story-nya pun sama ya guys, sama yang server Cina. Hey. Well. Cuman ini lebih asik lagi kita karena ada ini ya, udah resmi rilis ya di Play Store. Jadi udah enak ini mainnya. Has the time come once again? Nope. But today very easy. Jadi untuk kalian yang pengen ngedownload, kalian harus siapin dulu storage-nya seperti itu dan spesifikasi HP kalian tuh minimal RAM 2 GB ya. Seems the supply normal. Ah, the training's about to begin. I must go now. Kalian pasti gak akan nyesel guys kalau udah main game ini, karena ini gamenya keren banget. Oh, di sini. Gue baru sadar ternyata di sini jam kita pun
ada di sini ya guys, jam permainan kita tuh 21 di 11 ya. Sangat detail sekali berarti ini gamenya, keren banget. Di sini storynya lumayan panjang, untuk quest pertarungannya masih agak lama ya guys. Jadi nanti gua pasti bikinin lagi video selanjutnya ya guys. Ini video tutorialnya aja dulu. Hey, I'm sorry. What a Anton, forget it. These people are dummies. Go now, Mr. Herzog awaits. Why are there? Direct. Huh? Don't worry. My little Renata. The most heartwarming flower in this frozen lake. Right. Yeah. Here's the training vehicle. Don't move a muscle until I give my orders. Di sini setiap skill nanti ada tingkatan-tingkatannya ya guys. Jadi skill 1 itu bisa nanti kita klik 2 kali. Skill 2 pun bisa ya. Oh, di sini pakai karakter Blade Master ya. Awas guys. Kalau ada tanda merah gitu, kalian usahakan menghindar ya. Atau kalian hit dari luar area jangkauan mereka ya. Tuh, back skill ini keren banget guys. Kalau udah naik level 2 kita nih, skillnya pun bisa 2 kali tuh. Gila, seperti bling gitu ya. Keren banget ini, asli. Anton, it's your turn. Skip. Skip lagi di sini. Hi, web. I'm principal. I'll send you. I will now give you a brief introduction to Castle College. Please follow me. Be friend, katanya guys. Ini gua sangat suka sekali ya karakternya menggunakan pedang-pedang itu, kelihatan sangat keren banget ya, gagah gitu ya guys. If drag in order to evaluate your true ability, we will conduct a test to measure how much resonance you have with your extra skills, your decipher ability. Well, but please find it and put it on. Then you may leave. There should be somebody waiting for you outside. Wih, keren banget nih. Wih, apa tuh ya, bajunya kita berubah loh guys, keren banget nih. Gila, kemarin nggak ada yang kayak begini ya guys. The uniform really suits you. Jadi ternyata great. Ada perbedaan juga ya. Chapter 1 tuh guys, Get of Castle. Oke, okay. Iya, memang beda sekali ya guys. Red alert, the college. All entrances are sealed. Immediately launch counter attack against intruders. Ternyata ada perbedaan ya guys dengan server Cina ya. Wow, kita skip di sini. Oh, ada bertahan ya.
Wih, skill 2 kita udah jadi nih, udah mantep. Wih. Sakit banget sumpah. Kita klaim ini udah leveling pack ya. Water. I'm so thirsty. Ada klub juga di sini. Buy water for me. Ada timer juga, itu timer mungkin ini ya, apa semacam pet gitu ya. Ini kita ambil ya, bentar ya, sebentar ya guys. Sini ternyata kita udah naik level 12 ya, cepet banget di sini ya. Berbeda sekali dengan permainan gua di Cina itu ya. Ini bagus banget. Cepet nih, jadi gak lama. Kita klaim dulu ini ya. Hadiah login harian ya. Ini ada hadiah online, kita ambil. Di sini top up, ini ada sign in ya guys. Kalau yang tadi itu dulu 1 minggu ya, karena kita pemain baru. Ini ada weekend, level giftnya. Karena kita sudah mencapai level 10 ya, nanti level 15. Ini ada kalau kita ngebin kita dapat hadiah ya guys. Oke, di sini ada klub ya. Kita apply semua. Kita komprim, kita equip nih. Gear, status. Equip lagi. Sini ada pesan. Kita ambil. Ini masih download ya guys tuh, masih ada sisa downloadnya. Tagi. Soda. Don't look. I can't think of a. I can't do. Oh, by the way, quite a few death servitors might still be hanging around the campus, so you best level up your skills. Nih mantap. Sini skill kita bisa naikin loh guys. Kita bisa upgrade all aja biar cepet ya. Skillnya kita ini tadi duitnya kita punya 37.000 ya. Power up. Let's go show those death servitors what's what. Di sini juga kita bisa lari loh guys. Oh, larinya seperti itu ya, bisa menghilang gitu. Keren kan? Ini ada monster guys, kita hajar. Wah, gila keluar anak buahnya. Kalau kita klik ke skill yang atas tuh yang bawah kita itu berubah semua ya guys, tapi cooldownnya akan berkurang dan perbedaan jurus itu tuh beda banget ya semua. Oke, beres. Oke. This is strange. Aneki! Looks like she's not here. Let's send her a message and ask where she is. This is the college communicator. I'll talk, you type. Wih, gila, kirim pesannya ya, mirip dengan WA ya. Beres. Let's do what she says. Gila keren banget ya. Skip di sini. We just saw a dozen. So, you, if you can find your, we will. I, our win. Warning.
All students are to provide reinforcements to the. Sudah naik level 15 ya guys. Wih gila, kita dapat. Ini ya guys, apa? Kendaraan. Gila kendaraannya. Keren banget ini, gua pada yang itu. Wih gila keren motor guys, kita pakai motor, kita konvoy nih guys. Wih gila keren banget motornya ya, gila ini game. Monster yang datang, oh gila ini ceritanya. Kita ini lagi di akademi ya atau di sekolahan ya guys. Gila asli ini keren banget. Wah sekarang kita pindah tempat nih guys, kemana nih? Negara salju seperti itu ya. Kita tetap di sini. Wow gila. Wih gila banget ya ini game. Waduh seru banget nih. Keren asli ini. Gua masih top di mana nih? Oh ini di atas. Wih di gila. Wih. Kita mesti ngambil ini nih. Exit ahead ya. Keren, gila. Sesuai dengan ukurannya lah guys ya. Are we the only one? Hey, is anybody here? It's too dark. Looks like we'll have to do it ourselves. Concentrate and channel the energy to your eyes. Kita bisa aktif vision nih guys. Kita skip ya. Claim. Ada mata ketiga katanya tuh guys. Klinya ya. Skip. Wih gila pindah tempat lagi. Ini tempatnya keren-keren semua gila. Memang ini grafiknya udah nggak salah lagi ya guys. Sesuailah dengan ukuran game ini ya. Keren banget sumpah. Luminous. Ah, an alchemy knife. This is some fancy gear from the alchemy department. Wih gila. You got lucky, newbie. Trans. Aniki, newbie, hold up the dragon servitor. Dapat skill baru. Kita coba. Kita jadi kayak menghilang gitu ya, gila. Gila ini keren, ih sumpah banget keren anjay. Ih, kira 3 menit juga keren banget. Oke, sudah mati. Keren ini anjay, bikin keren banget nih game. Kita sekarang udah level 18 ya guys, mantap banget.
Kita skip. Kita balik lagi ke akademinya ya. Wah gila, naga lagi loh. Ya, nggak mati-mati nih. Wih, gila keren banget ya guys. Epic skillnya gue suka ya. Dari senjata pedangnya gila, ini gila banget. Kita auto-fight aja guys. Oh gila, banyak lampu-lampunya yang jatuh nih. Nah ini nih. Oh ini nih. Ini ya. Oh ini puzzle-nya ya, kita reset bisa nggak? Jadi gue ini mesti selesaiin puzzle guys. Gimana nih? Ini mesti di tengah nih. Oke, ini benar di sini ya. Nah, ininya salah nih, guys. Gua bingung juga nih. Ini yang atas sudah benar ya, nih. Tinggal ininya aja nih. Bentar coba ya. Ini betul ya. Nah, ini satu lagi kepingannya, ini harus di sini nih. Gimana caranya nih guys ya? Lah loh, masih salah. Bisa di reset gak sih? Agak susah juga nih puzzle-nya ya. Nah, harusnya seperti ini guys ya. Nah, selesai akhirnya ya. Karena satu kepingan terakhir itu nggak ada tadi. Wih, gila, kita lawan dragon ini guys. Lawan naga. Tebal banget lagi. Au. Itu tuh. Sakit pasti tuh. Waduh.
Nggak ada tandanya, gila. Gue jadi beku. Wih, skill spesialnya guys, gila. Wih, tap. Visionnya juga, ini keren banget ya. Skill lagi guys, bukti. Hampir habis satu bar tuh, satu bar aja. Oke, satu bar lagi nih guys, kita skill. Ulti lagi. Wah, ngilang tuh naga. Wah, gila lawan naga, guys. Tuh. Siapa nih yang beku nih? Perasaan tadi gua punya tamer ya, kita lihat dulu coba. Tamer. Iya, ini ada nih tamer. Kita pakai dulu tamernya ya, guys. Itu tamer gua tuh, guys. Colby. Ya, skill kita upgrade dulu ya, guys. Semua ini kita dapat talent. Kita pakai yang api, guys. Ih, lumayan nih. Battle point kita naik. Itu tadi room kita ya, kamar kita. Kita di situ bisa tidur dan bisa melakukan hal-hal lain ya. Kita hancurin nih guys yang kena ini ya. Wih, kita menyelamatkan seorang gadis guys. The principal might even give you some sort of prize. Go on. Ouch. Well done everybody. Congratulations are in order. Lumayan. You have all passed the test. Sekarang udah merasa udah level 19 ya guys. Ah, Professor Manstein is looking for you. You should go find him. Kita find. Nih, kita naik motor lagi guys, kita. Keren banget ya. Gila. Kostum sekolahnya juga keren banget nih, akademinya. If you have nothing to do, go to the library and read some books. Learning about the history of dragons will allow you to understand our enemy, which could be of great help. Kita off-topin aja. Everyone come to my office immediately. Apa nih? Level 35, wah gila. Keren, keren, keren. Keren, sumpah. Wih, gila. Sekarang sudah level 21 ya, guys. Oke, guys. Cukup sekian aja video review game Dragon Raja dari gue ya, guys. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang ya, guys. Jika kalian suka video ini, kalian like, share, dan subscribe ya, guys. Oke, guys. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.